Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Dadan Hamdan Channel. Kali ini sesuai janji saya ingin kembali membahas tentang Jembatan Cisomang. Namun kali ini saya ingin membahas tentang Jembatan Cisomang generasi keempat, yaitu si bungsu Jembatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan klik ikon loncengnya agar kalian dapat informasi video terbaru saya dengan up to date. Nah, bisa dilihat di sini Jembatan Cisomang sudah terhubung dari sisi barat ke sisi timur yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat. Nah, sementara untuk konstruksi terowongannya, terowongan Cisomang ini belum sampai tembus ke Kabupaten Bandung Barat. Menurut informasi yang saya dapat, nah, untuk sementara untuk jembatannya sudah selesai dan terhubung melewati Sungai Cisomang ini. Nah, bisa dilihat di layar beberapa alat berat sedang merapihkan di tengah jalur dan di sisi kiri kanan tebing, karena Jembatan Cisomang generasi keempat ini menembus perbukitan. Bisa dilihat kondisi jalurnya ini berada di atas bukit dan di bawahnya terdapat persawahan dan sungai. Nah, bisa dilihat di sini juga alat berat sedang mengeruk tanah. Sementara ke arah barat, pilar-pilar atau pierhead-nya sudah berdiri. Dan untuk di daerah Cisomang ini, pierhead-nya melewati areal persawahan dan berada di samping perbukitan. Nah, karena di sini ada kemungkinan jalan itu akan dibuat di atas, makanya jalur kereta cepatnya berada di bawah dan dikeruk melewati aliran irigasi. Sementara untuk jalur alternatifnya ini dipindah dulu ke area bawah, memutar sedikit lebih jauh. Nah, sementara untuk bagian irigasinya ini sedang dilakukan pengerukan. Terlihat di sini juga alat berat sedang memasang konstruksi baja untuk bahan cor pondasi jalan alternatif penghubung Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Pleret, yaitu jalan militer yang berada di Desa Depok, Kecamatan Darangdan. Dahulu di sini adalah berupa persawahan
dan perbukitan yang mungkin dahulu masih sepi. Untuk saat ini, alhamdulillah kondisinya sudah ramai karena jalannya juga sudah di beton, walau di bagian atasnya jalannya saat ini sudah hancur dikarenakan digunakan untuk lalu lintas alat berat ke proyek KCIC ini, yaitu membawa semen dan coran serta besi dan lain-lainnya. Semoga setelah proyek ini selesai, pihak KCIC bersedia memperbaiki dan mempercantik lagi jalan ini. Nah, sementara dari area proyek ini ada jalan baru, yaitu alternatif penghubung kecamatan atau Kabupaten Purwakarta ke daerah Bandung Barat. Jalan ini berada di sebelah kanan. Jalan ini dibuka oleh KCIC untuk membawa bahan ke areal terowongan dan jembatan Cisomang generasi keempat atau jembatan KCIC. Nah, bisa dilihat di layar ada motor yang menggunakan jalan ini, walau kondisinya masih bebatuan dan campur beton yang tidak rapi. Semoga kedepannya jalan ini bisa dipatenkan sebagai penghubung desa Puteran dan Cisomang agar tidak perlu lagi melalui jalan jembatan Cisomang generasi ketiga yang mungkin cukup berbahaya juga jika dilewati terus-menerus, karena namanya besi jika tidak dirawat atau tidak dicat akan berkarat. Dan untuk menghindari risiko kecelakaan jatuhnya penyeberang jembatan ke area sungai di bawahnya, karena jembatan Cisomang ini memiliki bentang ketinggian kurang lebih 100 meter dari atas ke bawahnya. Nah, inilah sungai Cisomang yang bermuara ke Citarum. Karena sungainya saat ini sedang surut, maka debit airnya bisa dilihat tidak terlalu besar. Tetapi jika hujan sudah melanda sangat besar, bisa jadi debit airnya juga bisa merendam sekitar 10% ketinggian pilar jembatan Cisomang ini. Soalnya seperti saya kemarin, ketika hujan reda saya mencoba menyeberangi atau melewati jembatan Cisomang ini melalui jalan alternatif, yaitu jalan proyek yang berada di bawah. Karena hujan besar, debit airnya menutupi jembatan dan saya tidak bisa menyeberang. Dan bisa dilihat di sini terdapat 3 generasi jembatan Cisomang lainnya yang menghubungkan 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Dan di ujung lembah ini bermuara ke Sungai Citarum yang berada di bawah Gunung Cantayan atau Dam Cirata. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk melihat banyak orang generasi satu dan dua yang jaraknya tidak terlalu jauh. Terlihat dari sini, tetapi jejaknya masih ada. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.